أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول إن من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati lagi dikasihi Tuan Nazir Barisan Imam dan juga AJK Masjid pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini maka kita sama-sama dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang sangat mulia yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perhimpunan kita pada malam ini adalah dengan tujuan untuk kita memperingati sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mulia di sisi Allah, insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara keistimewaan yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu wa rafa'na laka dhikrak wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun satu hari nanti engkau sudah tidak lagi bersama dengan umat kamu di dunia ini, engkau telah wafat satu hari nanti sekalipun, aku akan tetap menjulang nama kamu, aku akan tetap menjadikan umat kamu mengenang segala pengorbanan dan perjuangan yang telah engkau lakukan kepada mereka. Ini janji Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat dikasihi oleh Allah, selaku makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita iaitu sebagai manusia sejak kita dilahirkan oleh Allah taala ke dunia ini sampailah kesan ini, tidak ada satu saat yang kita tempuhi dalam hidup kita melainkan pada saat-saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak mampu kita nak bilang
tak mampu kita nak hitung, dan masya Allah lebih-lebih lagi lah kita tak mampu seandainya Allah minta bayaran kepada kita di atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan selaku Tuhan, Allah telah memang tahu kita tak akan pernah mampu nak membayar segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan kita tak akan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun di kalangan kita ada manusia yang bersujud sampai mati, sampai hari kiamat dia beribadah kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, namun demikian dia belum mampu membayar apa orang kata tuntutan kesyukuran, hakikat kesyukuran dalam erti kata yang sebenar. Jadi kerana Allah tahu kita tak mampu bersyukur, tetapi Allah Ta'ala di sebalik segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Allah minta kita melakukan tiga perkara, tiga amalan. Yang pertama sekali Allah Subhanahu telah perintahkan kepada kita, washkuruli wala takfurun, hendaklah kalian bersyukur kepada aku, jangan sesekali kamu mengkufuri segala nikmat yang telah aku bagi kepada kamu, iaitu dengan cara kamu menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang aku pinjamkan kepada kamu untuk durhaka kepada aku. Tetapi tanda orang bersyukur kepada Allah, mereka pasti akan menggunakan kurnian-kurnian Allah, nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada mereka untuk menggembirakan Allah, untuk meredakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang Allah minta daripada kita di sebalik segala nikmat yang Allah telah bagi kepada kita, dalam Al-Quran Allah SWT perintahkan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, hendaklah kamu sekalian mengenang segala nikmat yang pernah aku kurniakan kepada kamu. Itu kadangkala dalam hidup kita, kita kena duduk seorang-seorang diri dalam keadaan sunyi, merenung segala nikmat-nikmat yang Allah telah bagi kepada kita daripada kita kecil sampailah ke saat ini. Daripada kita dulu datang ke dunia ni dalam keadaan kosong, zero, tak ada ilmu, tak ada kehebatan, tak ada pangkat, tak ada kemuliaan, tetapi akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada kita, pinjamkan kepada kita satu persatu nikmat, sehingga akhirnya hari ini kita jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga tuan-tuan, perintah Allah di sebalik nikmat yang Allah telah pinjamkan kepada kita, Allah SWT firman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun sekalian nikmat yang kami pinjamkan kepada kamu, kamu bertanggungjawab untuk menyembang-nyembang atau memperbincangkan segala nikmat yang telah aku bagi kepada kamu. Maka di atas dalam rangka untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka untuk kita mengenang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka untuk kita membicarakan tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita, maka pada malam ini kita berhimpun untuk menyebut tentang satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah telah pernah berikan kepada kita selaku umat akhir zaman, iaitu nikmat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perkara ini Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin, demi sesungguhnya Allah benar-benar memberikan anugerah yang sangat besar kepada sekalian hamba-Nya yang beriman, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika mana Allah utuskan satu orang rasul yang datang di kalangan manusia, di kalangan bangsa Arab. Apa tugas rasul tadi? Yatlu 'alaihim ayati, dan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ni untuk membicarakan, untuk menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan umat dia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ni untuk mengajar umat ini dengan ajaran kitab, iaitu Al-Quran, dan hikmah, ajaran hadis. Wa yuzakihim, dan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa raga kita semua daripada kekufuran, daripada syirik, daripada segala sifat-sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah begitu tepat pada waktunya, iaitu ketika mana seluruh dunia dahagakan hidayah, dahagakan pimpinan satu orang Nabi. Ulama kata selepas Nabi Allah Isa AS diangkat ke langit, jarak di antara tempoh itu sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, waktu yang ada jaraknya adalah sekitar 600 tahun. Dunia ini tidak dipimpin oleh mana-mana Nabi, tidak dipimpin oleh mana-mana Rasul,
dakwah tidak dikumandangkan, kebesaran Allah tak dikumandangkan, peringatan tak diberikan, maka akhirnya Allah Subhanahu telah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, litunzira qauman ma unzira abaa'uhum fahum ghafilun. Kedatangan kamu ke alam dunia ni untuk memberi peringatan kepada umat yang tak pernah diberi peringatan oleh Allah Ta'ala sebelumnya, kerana peringatan tak diberikan, mereka berada dalam kelalaian yang nyata. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lahirkan Masya Allah kedua-dua orang anak Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Ibrahim di antara Nabi yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Daripada muda dia berdoa pada Allah minta anak, tak diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi menjelang usia tua dia, sekitar umur 80 tahun ke atas, isteri pun dah menopause waktu itu, akhirnya Allah SWT memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim AS, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan pada ketika aku dah usia sangat tua dah, Allah telah bagi dua orang anak kepada aku, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Allah Ishaq AS. Maka Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, betapa hebatnya nikmat Allah kepada manusia. Di kalangan anak cucu Nabi Ishaq ini, iaitu daripada jalur keturunan orang Yahudi, Allah lahirkan 70 ribu Nabi-Nabi Bani Israel, memberi peringatan pada Bani Israel, menyampaikan dakwah pada Bani Israel. Tetapi Bani Israel mereka ingkar. Sifat Bani Israel ni Allah sebut dalam Quran, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhaka, kami dengar kami lawan. Tetapi Masya Allah, di kalangan anak cucu Nabi Allah Ismail AS, tak ada seorang Nabi pun Allah telah utuskan, sehinggalah datangnya Nabi Muhammad SAW, yang mana pengikut Nabi Muhammad SAW ini, walaupun mereka jahil, mereka ni orang yang ummi, yang tak reti baca dan tak reti menulis, itu para-para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sifat mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang paling risau tentang Maulidur Rasul, tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang Islam tetapi orang-orang Yahudi, tuan-tuan, dan orang Nasrani. Kenapa tuan-tuan? Di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut tentang kelahiran Nabi akhir zaman, Masya Allah. Yang mana di dalam kitab Injil, Nabi Allah Isa AS pernah menceritakan kepada umat dia, sebagaimana yang kita baca dalam surah As-Saff, itu Allah SWT firman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel in anni Rasulullah ilaikum. Dan sebutlah wahai Muhammad, ketika mana Isa bin Maryam menceritakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang Allah utuskan kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, kedatangan aku adalah untuk membenarkan kitab yang terdahulu sebelum aku, kitab Taurat, wa mubasyiran bi rasulin, kedatangan aku ke alam dunia nak memberi berita gembira kepada umat aku tentang kelahiran satu orang rasul, yati min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan lahir selepas daripada aku diangkat ke langit nanti, yang bernama Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, bila mana Nabi Isa alaihi salam menceritakan tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, maka menyebabkan sekumpulan Yahudi, ada dua jemaah di kalangan orang Yahudi, mereka telah berpindah daripada Palestin, tinggalkan negara mereka yang mereka sayang, yang mereka kasih, negara yang sangat subur, negara yang sangat maju, mereka tinggalkan keluarga mereka di sana, mereka bawa masya-Allah harta benda mereka, mereka bawa anak-anak mereka, maka akhirnya masya-Allah mereka telah berhijrah ke kota Mekah. Masya-Allah, sekumpulan orang Yahudi berhijrah ke kota Mekah, mereka menanti Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekumpulan orang Yahudi telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, mereka telah menjadikan Khaybar sebagai kampung mereka, yang mana masya-Allah di sana ada tiga kumpulan Yahudi, iaitu Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraizah dan Yahudi Bani Qainuqa. Kalau masya-Allah Yahudi yang duduk di Mekah mereka kata kami nak tunggu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yahudi yang datang ke Madinah dia kata kami nak tunggu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti bila lahirnya Nabi akhir zaman, kamilah jadi golongan yang pertama-tama sekali beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjuang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikat sebenarnya orang Yahudi berbohong, tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka datang ke kota Mekah tetapi dalam hati mereka ada dua debaran, Masya Allah. Satu debaran gembira, satu debaran dalam keadaan bimbang, dalam keadaan gelisah. Sebab apa tuan-tuan berkata Allah SWT? Gembiranya orang Yahudi nak menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW kerana mereka tahu apa yang diberitahu oleh Nabi mereka itu, ramalan itu betul-betul akan berlaku. Sebab itu mereka sangat gembira nak menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam keadaan yang sama, orang Yahudi juga bimbang. Sebab apa? Dalam kitab Taurat, Allah pernah beritahu kepada Nabi Allah Musa AS, kerana kalian orang-orang Yahudi telah banyak membuat kami cemburu. Kamu telah sembah selain daripada aku. Kamu sembah patung anak lembu. Kamu buat banyak dosa-dosa yang menyebabkan aku murka kepada kamu. Nanti satu hari nanti, aku pula akan buat kalian cemburu, iaitu dengan melahirkan Nabi akhir zaman, bukan di kalangan orang Yahudi tetapi di kalangan bangsa Arab, Masya Allah. Sebab itu orang Yahudi berdebar nak menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beratus-ratus tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mereka dah berkampung di kota Mekah, kota Madinah. Mereka menyamar sebagai orang berniaga di sana. Hakikat sebenarnya mereka bukan nak berniaga, tetapi mereka nak menanti kelahiran Nabi akhir zaman, Masya Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa AS dan Nabi Allah Isa AS. Kadang-kadang orang Arab datang menyamun kedai orang Yahudi, tuan-tuan. Kerana perangai orang Arab waktu itu tengah teruk, tuan-tuan. Masya Allah, orang Arab datang menyamun kedai orang Yahudi. Orang Yahudi kata, tak apalah, sekarang ni masa kami tengah lemah, masa kami tengah tak berdaya, kamu samunlah kedai kami. Tetapi nanti bila lahirnya Nabi akhir zaman, kami akan jadi orang yang pertama beriman dengan Nabi akhir zaman. Kami akan berjuang, berkorban bersama dengan Nabi akhir zaman. Dan kami akan tawan kamu semua bangsa Arab yang tak guna ni, ya, yang jahat ni. Kami akan jadikan kamu sebagai hamba kami satu hari nanti. Itulah yang Allah telah sebut, sifat, dua sifat orang Yahudi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah Taala puji mereka dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka begitu mengkaji, begitu dalam kajian mereka tentang Rasulullah SAW, sehingga mereka kenal Nabi Muhammad SAW macam kenal anak sendiri. Bayangkan tuan-tuan, kita hari ini anak kita, tiap-tiap orang tu kita kenal perangai dia, kita kenal sifat dia, kesukaan dia, kebencian dia. Hari lahir dia pun kita ingat, tarikh lahir dia kita ingat, Masya Allah, bersedia dia. Begitulah orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad SAW dengan begitu hebat sekali, tuan-tuan, kerana Allah SWT. Maka yang kedua, orang Yahudi ni sifat dia sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Sebelum lahirnya Nabi akhir zaman, mereka selalu memberi amaran kepada orang Arab, satu hari nanti kami akan menakluki bangsa Arab di belakang Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila mana datangnya Nabi akhir zaman, maka akhirnya mereka lah menjadi golongan yang pertama yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah Ta'ala marah, laknat kepada orang Yahudi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang di hadapan mereka insan yang selama ini mereka kenal, yang mereka sangat kenal Nabi Muhammad SAW, yang mereka sangat tahu tentang kepribadian dia, kafaru bih, akhirnya mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Allah Ta'ala beritahu, fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah ditimpa kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya tuan-tuan, kita bergerak lebih dekat sedikit. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, 50 hari sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, berlaku satu peristiwa yang sangat besar, iaitu Allah hancurkan tentera Abraha, tentera bergajah, Masya Allah. Ulama beritahu kenapa Allah telah hancurkan tentera bergajah, sedangkan waktu itu Nabi Muhammad belum lahir lagi. Ulama kata kerana Abraha nak menghancurkan kiblat kekasih Allah Ta'ala, markas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abraha dihancurkan oleh Allah SWT. Tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka dilontarkan dengan batu daripada api neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya jadilah mereka seperti mana daun yang dimakan oleh ulat, Masya Allah. Maka tuan-tuan, oleh Allah SWT, ketika mana Nabi kita Muhammad SAW berada dalam kandungan ibu dia, Masya Allah, 2 bulan dalam kandungan, di saat itulah Allah SWT buat satu keputusan yang sangat besar, iaitu dengan mewafatkan ayahanda kesayangan Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, Masya Allah. Nabi belum lagi lahir ke alam dunia, Allah dah cabut nyawa ayah dia, tuan-tuan.
Apa tujuannya tuan-tuan? Ulama mengkaji seakan-akan Allah Subhanahu wa taala nak dalam hidup kamu, wahai kekasihku, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak boleh mencintai sesiapa pun melainkan dalam hati kamu cuma hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup manusia ni Allah Taala izinkan kita cinta kepada 8 perkara. Allah sebut dalam surah Taubah, qul in kana abaukum, katakanlah wahai Muhammad, seandainya bapak-bapak kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu saya himpunkan, masya-Allah, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takutkan kerugian, wa masakin tarudawnaha, kediaman-kediaman yang mewah yang kamu redai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu lebih sayang daripada Allah dan Rasul, Allah SWT murka tentang perkara ini, tuan-tuan, masya-Allah. Kita orang Islam tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai 8 perkara ini lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasul, lebih-lebih lagilah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak nak dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada cinta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi 2 bulan dalam kandungan, Allah telah cabut nyawa ayah kena kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itulah Allah firman dalam hadis kursi, ya Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, ishma syi'ta, hiduplah kamu banyak mana pun kamu nak hidup, lama mana pun kamu nak hidup di dunia ini, fa innaka mayitun, satu hari nanti kamu pasti akan mati. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, sayanglah siapa yang kamu nak sayang, fa innaka mufariquhum, satu hari nanti kamu pasti akan berpisah dengan mereka, masya-Allah. Ini apa yang Allah telah lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama beritahu sejak daripada lahir lagi, sejak dalam kandungan lagi, Allah Subhanahu wa taala telah merekrut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi Habibullah, masya-Allah. Kita hari ini kadang-kadang tuan-tuan, kita ni anak-anak dalam kandungan tu awal-awal lagi kita dah niat, masya-Allah, anak saya ni insya-Allah satu hari nanti bila lahir saya nak jadikan dia doktor, masya-Allah. Nak jadikan dia engineer, masya-Allah. Born to be a rider, masya-Allah. Anak saya ni dah lahir nanti jadi penunggang motosikal, insya-Allah anak saya. Ini niat kita masing-masing, tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala awal-awal lagi Allah Taala lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia untuk jadi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah ambil nyawa ayahanda kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam hidup Nabi ni, Nabi tidak bertawakal, Nabi tidak bergantung kepada sesiapa, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung pada mak ayah, tidak bergantung pada atuk, tidak bergantung pada pak saudara. Nabi hidup dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang Nabi berada dalam kandungan, maka tiap-tiap malam Siti Aminah binti Abdul Muttalib binti masya-Allah Aminah binti Wahab, maka tuan-tuan mulia telah didatangi oleh masya-Allah malaikat-malaikat yang memberikan berita gembira, wahai puan Aminah, bersabarlah kamu dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala menimpa kamu dengan kematian suami. Tetapi kamu kena ingat, Allah gantikan kamu dengan satu hadiah yang sangat besar. Kamu sedang melahirkan, kamu sedang mengandungkan, menghamilkan satu orang nabi akhir zaman yang di tangan dia bakal tersingkap segala tabir-tabir, masya-Allah, kekufuran dan kemaksiatan akan dihilangkan oleh Allah SWT daripada muka bumi ini. Maka melalui tangan beliau akan selamat daripada azab neraka Allah SWT, kerana anak kamu ini akan dijadikan sebagai nabi akhir zaman yang menjadi nabi penghulu bagi sekalian makhluk yang berada dalam dunia ini, masya Allah. Bila mana dia dilahirkan nanti, maka pohonlah perlindungan kepada Allah supaya tidak diganggu oleh syaitan. Dan yang kedua, namakanlah dia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesanan yang tiap-tiap malam diberikan, disampaikan oleh malaikat kepada ibu bonda, ayah bonda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam itu telah berlaku beberapa fenomena yang ajaib di seluruh dunia. Fenomena yang pertama yang berlaku dalam dunia ni, tuan-tuan, iaitu berlaku dalam dunia syaitan, masya-Allah. Dunia iblis ni ada satu alam yang sangat besar, tuan-tuan. Maka selalunya tiap-tiap malam iblis ni perangai dia, dia akan pergi naik ke langit ambil berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana-mana berita yang dia dengar, dia akan turun ke dunia, dia akan sampaikan kepada Tok Bomo dalam dunia ni, masya-Allah. Tok Bomo pula panggil pengikut-pengikut dia, sampaikan berita paling sensasi
berita paling terkini, ramalan seminggu akan datang, sebulan akan datang, akan berlaku kejadian begini-begini. Maka bila berlaku kejadian yang diramalkan oleh Tok Bomo, maka akhirnya pengikut Tok Bomo ni percaya, memang kita punya Tok Guru ni memang kasyaf sungguh, Masya Allah. Hebat Tok Guru kita ni. Masya Allah, dia boleh meramal benda yang sebulan nak berlaku akan datang. Hakikat sebenarnya iblis pun tumpang ilmu daripada malaikat, tumpang ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iblis dengan tentera dia pergi naik ke langit, tuan-tuan, nak dengar berita daripada langit. Tiba-tiba Masya Allah, Allah perintahkan malaikat rejam syaitan dan iblis ini, tuan-tuan, dengan taik-taik bintang, Masya Allah. Bila mana dia rejam ke semua mereka, Masya Allah, dengan taik bintang, dalam riwayat menyebut ada syaitan yang terkena taik bintang tadi mati kehangusan, Masya Allah. Ada yang kena, Masya Allah, separuh badan dia melecur, tuan-tuan. Ada yang jadi gila, Masya Allah. Ada yang kena sawan di kalangan syaitan. Iblis mengatakan, Masya Allah, sepanjang hayat aku berdakwah ni, aku berkecimpung dalam dunia dakwah ni, mengajak manusia masuk ke neraka ni, maka dia kata, inilah kali pertama aku diserang dengan serangan yang begini dahsyat. Maka dia arahkan kepada semua bala tentera dia, bertebaran kamu seluruh dunia, cari apa punca yang sedang berlaku dalam dunia di saat ini yang menyebabkan kejadian ini berlaku. Semua hidup tak pernah berlaku kejadian sebegini, Masya Allah. Akhirnya bertebaranlah tentera iblis ke seluruh dunia mencari apa punca mereka direjam dengan taik bintang. Akhirnya balik sebahagian daripada tentera iblis tadi, balik, Masya Allah. Kenapa? Mereka telah berjalan sampai di pergunungan Paran, sampai di kota Mekah. Mereka dengar laporan, rupa-rupanya Masya Allah, Nabi akhir zaman telah pun dilahirkan. Balik mereka sampaikan berita kepada iblis. Bila iblis dapat berita ini, tuan-tuan, Masya Allah, menangis dia dengan berguling-guling, rasa sangat-sangat hina diri dia, Masya Allah. Tabur pasir di atas kepala dia, dia menangis dengan penuh rasa hina, penuh rasa kesyahduan, tuan-tuan. Sedih sangat dia, Masya Allah. Mungkin ada syaitan di kalangan syaitan, di kalangan pengikut dia, datang jumpa dengan dia punya bos dia. Bos, apa sebab bos menangis teruk sangat ni hari? Masya Allah, selalunya tak pernah menangis. Iblis ni kan hati keras, tuan-tuan. Hati macam batu, lebih teruk pada batu lagi, tuan-tuan. Tetapi Masya Allah, pada hari itu iblis pasti akan menjawab, kenapa tuan menangis? Sedangkan Nabi akhir zaman baru je lahir, 40 tahun akan datang, baru dia berdakwah. Masya Allah, 40 tahun ni dia jadi orang biasa dulu, Masya Allah. Maka iblis pasti akan jawab, Masya Allah, seumur hidup aku, inilah musuh aku yang paling ketat yang Allah Ta'ala pernah lahirkan. Kalaulah aku berazam nak bawa seluruh manusia masuk ke neraka Allah Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang Allah Ta'ala bagi dia keazaman, kehebatan, kemuliaan, yang mana Allah sebut sifat Nabi Muhammad SAW dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, telah lahir untuk kamu satu orang rasul yang lahir di kalangan kamu, yang mana sifat dia azizun alaihi ma'anitum, sekecil-kecil musibah yang melanda umat dia akan menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, dan dia sangat tamak kalau boleh segala janji-janji anugerah yang Allah nak bagi kepada manusia yang ada dalam khazanah Allah, kalau boleh semuanya diberikan kepada umat dia. Maka iblis mengetahui, dia memahami, sesungguhnya inilah musuh aku yang paling ketat. Kalau aku nak bawa seluruh manusia masuk ke neraka Allah, Nabi Muhammad akan gagalkan usaha aku. Dia akan bawa seluruh manusia ini, Masya Allah, dia akan bawa ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad akan gunakan dakwah dia, pengorbanan dia, Masya Allah, kelaparan dia, tangisan dia, doa dia, bahkan syafaat dia, dia akan bawa seluruh umat untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah iblis menangis, tuan-tuan. Masya Allah, kejadian kedua yang berlaku, Masya Allah, pada malam Maulidur Rasul, pada malam itu Nabi belum lahir lagi, Masya Allah, iaitu ketika mana Raja Parsi tengah duduk-duduk berehat dalam istana dia, dekat-dekat nak tidur dah, nak lelap mata dia, tuan-tuan. Tiba-tiba Masya Allah, datang pengawal istana terbengah-bengah. Masya Allah, tuanku, minta maaf, saya nak sampaikan berita paling malapetaka paling besar sekali, berita yang paling menakutkan kita. Apa dia? Kata tuanku dia, Masya Allah, sesungguhnya nampaknya Tuhan kita telah dibunuh oleh Tuhan lain, Masya Allah. Nampaknya ada Tuhan lain dah bunuh Tuhan kita. Selama ini kita kelentong, masyarakat kita mengatakan yang mana Tuhan kita ni adalah api bagi orang Majusi, Masya Allah. Tiba-tiba pada malam ini api yang tak pernah padam 1000 tahun tiba-tiba terpadam, mana ada Tuhan yang lebih kuat daripada api yang telah mengalahkan api, Masya Allah.
Raja kata ini malapetaka paling besar. Lepas ni kita nak ajak orang sembah apa pula, masya Allah. Mesti orang Majusi dah tak percaya dengan kita. Kita kelentong mereka, masya Allah. Yang kedua, masya Allah, tiba-tiba bila mana raja tadi dah hampir-hampir terlelap mengantuk sangat, tiba-tiba dekat apa ketika mana dia tertidur, dalam mimpi dia Allah Ta'ala telah datangkan mimpi yang sangat menakutkan dia, iaitu dia tengok dalam mimpi dia, masya Allah, sekumpulan kuda yang kurus mengejar kuda-kuda yang gemuk merentasi sungai Dajlah, dan akhirnya kuda yang kurus telah memakan kuda-kuda yang gemuk tadi, dan akhirnya kuda yang kurus tadi telah bertebar dalam seluruh negara Parsi. Penafsiran dia, tuan-tuan, satu hari nanti para-para sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan pengikut Rasulullah SAW yang kurus kering, tak cukup makan, tak cukup tidur, tak cukup pakaian, mereka akan masuk menyerang negara Parsi dan akan mengalahkan tentera-tentera Parsi, masya Allah, dan akhirnya Islam akan tersebar di wilayah jajahan Parsi satu hari nanti, masya Allah. Ini mimpi yang kedua yang telah dimimpi oleh Raja Parsi. Bangun daripada tidur, masya Allah, urut dada dia, masya Allah. Ini mimpi apa pula, bala apa pula datang ni, masya Allah. Dalam keadaan dia belum sempat lagi reda dia punya keresahan dia, tiba-tiba dalam malam yang sama istana dia telah didatangi oleh gempa bumi dan telah bergoncang menyebabkan 14 batang menara besar-besar telah tumbang, masya Allah. Raja menjadi semakin bingung, masya Allah. Ini kejadian apa berlaku dalam dunia ni, masya Allah. Dan kejadian yang keempat, ketika mana pagi besok dia nak kumpulkan memanda menteri dia, nak bermesyuarat tentang kejadian ini, masya Allah, nak bagi taklimat tentang malapetaka ni, tuan-tuan. Akhirnya baru dia naik ke tangga dia punya singgah sana dia, tuan-tuan. Tiga anak tangga dia naik, tiba-tiba satu kuasa telah tendang dada dia, tergolek dia jatuh ke bawah. Dia kata ini cukup, empat malapetaka telah menimpa beta pada hari ini. Beta nak semua memanda menteri semua bagi jawapan kepada beta sekarang juga, masya Allah. Memanda menteri jawab, masya Allah, nak bodek raja. Dia kata, tuanku tak payah risaulah tentang mimpi itu. Sebenarnya itu mainan tidur je, tuanku. Mungkin malam tadi tuanku lupa, sebelum tidur terlupa nak basuh kaki gamaknya. Mungkin sebab itulah tuanku mimpi buruk pada malam ini. Raja kata, masya Allah, kamu ni semua dah tak tahu jawapan, macam-macam kamu bagi alasan pada aku. Aku tak akan berpuas hati selagi kamu semua tak datangkan jawapan yang memuaskan hati aku, masya Allah. Kerana itu kamu bertebaran cari jawapan dia. Maka sekumpulan daripada memanda menteri telah pergi mendatangi, masya Allah, paderi-paderi yang berada dalam gereja yang sangat usang dalam negara Farsi. Satu orang paderi yang bernama Abdul Masih, masya Allah. Bila mana disampaikan empat berita ini kepada Abdul Masih, Abdul Masih jawab, orang biasa macam saya tak mampu menafsirkan mimpi yang hebat ini. Saya kena tanya tuan guru saya yang berada di negeri Syam, masya Allah, yang bernama Satih. Hanya dia mampu memberikan jawapan kepada kami, kepada kita semua, masya Allah. Dia pun naik unta dia pergi ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, masya Allah, macam kitalah selalu, tuan-tuan. Kadangkala dalam Malaysia ni, dalam negara kita Malaysia dengan Indonesia ni, tuan-tuan, kadangkala kita pergi rumah orang kata dinamakan kiai, tuan-tuan, ataupun orang yang beramal dengan ilmu yang hebat-hebat, tuan-tuan. Kita sampai depan rumah dia, belum kita bagi salam, belum kita sebut nama kita, dia bagi salam dulu kat kita, tuan-tuan. Assalamualaikum. InsyaAllah orang di luar tu, Wan Helmi, Wan Muhammad, jemput masuk ke dalam rumah saya, masya Allah. Allahu Akbar. Terkejut kita, macam mana tuan boleh tahu nama saya, tuan tak berkenalan lagi dengan saya, masya Allah. Yang kedua dia beritahu, aku dah tahu, dah ajak kamu datang. Kamu datang ni nak tanya pada aku tentang barang hilang, kan? Barang tu ada kat sini-sini. Lagi terperanjat, masya Allah. Ini orang ini ilmu apa dia amal ni, kan? Kita tak beritahu lagi sebab tujuan kita, dia dah beritahu dah, tuan-tuan. Maka samalah dengan berlaku kepada Abdul Masih. Abdul Masih sampai di depan gereja tuan guru dia, tuan-tuan, tak sempat turun daripada unta lagi. Tuan guru dia turun daripada atas, tuan-tuan. Dia beritahu awal-awal lagi, siang-siang lagi, Abdul Masih, anak murid aku Abdul Masih, atau ala jamalin wasyih, datang menaiki unta yang sangat kurus kering. Waqad awfa ala dharih, yang mana unta tadi telah merentasi perjalanan yang sangat panjang. Ja'a bi khabari maliki sasan, dia datang pada hari ini nak sampaikan berita tentang mimpi Raja Parsi itu, masya Allah, nak cerita ke aku. Wa khumudin niran, nak tanya kepada aku apa rahsia di sebalik padamnya api di biara Majusi. Wartija Sil'iwan, datang nak bertanya kepada aku mengapa 14 batang menara di istana Farsi telah runtuh, masya Allah. Maka akhirnya apa jawab daripada tuan guru dia, wahai anak murid aku, dengar sini baik-baik. Apabila wadi sawah, lembah yang selama ini tak pernah kering dengan air, tiba-tiba telah kering kontang, masya Allah, lembah tadi, tasik tadi.
Dan apabila Tasik Samawah yang selama ini tak pernah ada air, tiba-tiba air melimpah banjir, masya Allah. Idza kathurati tilawah, apabila kamu dengar banyak suara orang baca Quran, kebesaran Allah dikumandangkan, azan dilaungkan, manusia menyebarkan kalimah la ilaha illallah, maka di sewaktu itu dia kata, fala yabqa li satihin syama, satih yang duduk di negeri Syam dah tak ada harga lagi, kamu jangan cari aku lagi waktu itu, kamu carilah Nabi akhir zaman, kerana Nabi akhir zaman telah pun dilahirkan. Masya Allah, balik wakil tadi daripada raja tadi, balik beritahu kepada istana, kepada Raja Farsi di istana, masya Allah, sampaikan sesungguhnya Nabi akhir zaman telah pun dilahirkan. Tetapi raja ni, tuan-tuan, degil. Walaupun dah tahu Nabi akhir zaman nak dilahirkan, kalau orang Yahudi tadi beriman dulu, tetapi setelah Nabi datang dia tak beriman kemudian, orang Farsi pula daripada awal tak beriman, kemudian pun tak beriman, tuan-tuan. Sampailah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru mereka beriman. Raja Farsi tak percaya dengan kelahiran Nabi akhir zaman. 50 tahun selepas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi hantar surat, salamun ala man ittaba'al huda, sejahtera untuk mereka mengikut jalan hidayah. Maka di waktu itu Nabi jemput, wahai Raja Farsi, berimanlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu beriman pada Allah, seluruh pahala umat kamu, masyarakat kamu, rakyat kamu yang beriman masuk dalam akaun kamu. Tetapi kalau kamu tidak beriman pada Allah, seluruh dosa-dosa orang yang mengkufur kepada Allah Ta'ala akan masuk dalam akaun kamu. Raja tadi begitu marah dengan surat yang datang daripada Rasulullah SAW, dikoyak-koyakkan surat Nabi SAW, dicampak, masya Allah. Bila sampai berita itu ke tangan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW mendoakan kehancuran untuk Raja Farsi. Nabi SAW telah mengatakan, mazzaqallahu Kisra kama mazzaqa risalati, sebagaimana Raja Kisra telah koyakkan surat aku, semoga Allah Ta'ala hancurkan kerajaan dia. Dan Nabi beritahu, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, apabila kerajaan Kisra telah hancur musnah, tak akan wujud lagi kerajaan Kisra yang kedua selepas daripada hari itu, masya Allah. Maka bila Nabi dah muncul, tuan-tuan, sebagai Rasul, kemudiannya, tuan-tuan, Raja Kisra hantar dua orang komando untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kahraman, masya Allah. Bila datang dua orang komando ni nak bunuh Nabi, datang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari pertama Nabi kata, kamu balik. Sebab apa? Dia kata, masya Allah, hari ni Tuhan aku tak izinkan kamu bunuh aku, masya Allah. Komando pun balik semula ke homestay dia, masya Allah. Ha, masya Allah. Hari kedua datang lagi nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hari ini pun kamu tak boleh bunuh aku, sebab malam tadi Tuhan aku dah bunuh Tuhan kamu, masya Allah. Iaitu pada malam semalam, Allah telah gerakkan anak Raja Kisra bunuh bapak dia sendiri, tuan-tuan. Wah, inilah, masya Allah, Allah telah buat kepada orang Farsi yang tak nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal. Tetapi akhirnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kerajaan para-para sahabat telah masuk mengalahkan tentera Farsi. Akhirnya negara Farsi, wilayah Farsi telah jatuh di bawah tapak kaki para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sementara di Madinah, tuan-tuan, orang Yahudi tengah sibuk tengok bintang, tuan-tuan, masya-Allah. Kita hari ini kalau tengok bintang akhir zaman ni, tuan-tuan, kita ni buta, tuan-tuan, masya-Allah. Tengok bintang tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Yang kita tahu tayang kita berjiwa dengan bini kita, duduk dalam kereta sama-sama makan pizza, masya-Allah, tengok bintang kat langit. Masya-Allah, ayang, andai abang mampu pergi sampai ke bintang Suraya sana, nescaya bintang Kejora sana, insya-Allah abang akan jadikan bintang itu sebagai kalung di hari jadimu, masya-Allah. Itu kita umat akhir zaman, jahilnya tentang bintang, tuan-tuan. Kerana jahilnya kita, orang Yahudi pandang bintang, tuan-tuan. Malam itu, tuan-tuan, masya-Allah, orang Yahudi di Madinah tengah sibuk pandang bintang, tiba-tiba muncul sebuah bintang yang tak pernah muncul sebelum itu. Bergeberlapan bintang tadi, masya-Allah. Satu orang Yahudi dengan begitu gembira telah mengatakan, wailakum ya ma'syaral yahud, celaka kamu wahai semua orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, qad tala'a najmu ahmada, sesungguhnya bintang Ahmad telah pun muncul pada malam ini, masya-Allah. Bererti di Mekah sana confirm malam ini malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada lagi sekumpulan Yahudi di kota Mekah, tuan-tuan, mereka telah datang di tengah-tengah Masjidil Haram, tuan-tuan. Maka diberitahu dekat Pak Arab semua yang sedang sibuk bertawaf dalam keadaan bertelanjangan, engkau orang semua berhenti sekejap, insya-Allah. Engkau orang semua berhenti sekejap beribadat. Saya nak bagi menyampaikan satu pesanan yang sangat penting kepada kamu semua. Bila kumpul semua Pak Arab ni, tuan-tuan, maka orang Yahudi tadi sampaikan berita kepada orang Arab, sesungguhnya dalam kitab kami inilah malam yang diberitakan
sebagai malam kelahiran Nabi akhir zaman. Masya Allah. Ha? Kata Pak Arab pula, Masya Allah, orang Arab jawab, apa kena mengena Nabi akhir zaman dengan kami? Masya Allah, kata orang Yahudi, eh, wahai golongan Arab, kamu tidak tahu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ni bertungkus lumus berdoa pada Allah siang malam, kalau boleh nak dapat Nabi akhir zaman lahir di kalangan orang Yahudi, tetapi Allah Ta'ala tak makbulkan doa kami. Allah pilih bangsa kamu untuk dilahirkan Nabi akhir zaman. Masya Allah, ruginya kamu, kamu tidak menghargai anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Arab kata itu masalah kamu, bukan masalah kami. Kami tak ada kena mengena dengan Nabi akhir zaman. Masya Allah. Tak apalah, kata orang Yahudi, kalau hampa semua tak nak pedulikan Nabi akhir zaman, tetapi kalau lahir satu orang budak di pagi besok, pagi Isnin lahir satu orang budak yang sifatnya begini-begini, tolong panggil aku, sampaikan berita ini kepada aku. Keesokan pagi pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dipanggil Yahudi tadi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Yahudi masuk dalam rumah Nabi, minta izin nak masuk, angkat jasad Nabi Muhammad SAW di belik bahu belah kiri, tuan-tuan. Dia tengok ada mohor khatamun nubuah di belakang Nabi SAW. Dia pun letak jasad Nabi SAW. Dia menjerit sekuat-kuatnya sampai pingsan, tuan-tuan. Maka akhirnya bangun daripada pingsan. Kalau kita tanya dia, Syekh, yang kau menjerit-jerit sangat, apa hal ni? Tengok budak kecil pun dah pingsan, Masya Allah. Apa kehebatan budak ni? Yahudi tadi bangun, dia kata, wailakum ya ma'asyaral Yahud, celaka kamu wahai bangsa-bangsa Yahudi, semenjak daripada hari ini apa yang kita takut, apa yang kita bimbang telah menjadi kenyataan. Dengan lahirnya Nabi akhir zaman ini, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, bererti berpindahlah salah silah kenabian, Masya Allah, jalur kenabian yang selama ini diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, berpindah kepada bangsa Arab. Sebab itu sampai hari ini, tuan-tuan, orang Yahudi bunuh orang di Palestin, tuan-tuan, bukan kerana dia masalah nak rebut negara, tetapi mereka begitu dengki, mereka begitu hasad, begitu dendam. Kenapa Nabi akhir zaman tak dilahir di kalangan kami, tetapi dilahirkan di kalangan bangsa Arab yang kami pandang hina, yang kami pandang rendah kepada mereka, tetapi Allah muliakan orang Arab dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ahibbul Arab li thalathin," kamu wajib mencintai orang Arab kerana tiga perkara. Kamu kena sayang bangsa Arab kerana tiga perkara. Walaupun hari ini kita tengok orang Arab macam-macam perangai dia, tuan-tuan, tetapi Nabi SAW perintahkan kita kena sayang bangsa Arab. Li'annani Arabiyun, kerana aku orang Arab, kata baginda SAW. Wal-Quranu Arabiyun, Quran itu berbahasa Arab, dan bahasa ahli syurga juga adalah bahasa Arab. Sebab itu kamu kena sayang kepada bangsa Arab. Sebab itu, tuan-tuan, dengan lahirnya Nabi akhir zaman, maka kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan kepada bangsa Arab, tuan-tuan, yang dikatakan oleh Allah SWT. Maka disingkatkan cerita lagi, tuan-tuan, pada pagi saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak lahir, tuan-tuan, waktu itu masya-Allah bidan yang menemani Rasulullah SAW, yang menemani Aminah binti Wahab, tuan-tuan, masya-Allah, adalah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf yang bernama Syifa, masya-Allah. Rumah Nabi tak ada lampu macam dalam masjid kita ni, tuan-tuan. Rumah yang begitu usang, yang begitu gersang, masya-Allah, ditemani dengan pelita yang begitu malap, masya-Allah. Dekat-dekat Nabi SAW nak lahir, masya-Allah, Syifa tanya, bidan tadi tanya kepada mak dia, mak Nabi Muhammad SAW, masya-Allah, puan dah rasa nak melahirkan ke belum? Rasa nak keluar dah ke belum? Masya-Allah, dia kata nak keluar sangat dah. Tapi masya-Allah, peliknya tak rasa sakit, masya-Allah. Ulama kata inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir pun Nabi tak menyusahkan mak bapak dia, tuan-tuan. Lepas lahir pun tak menyusahkan mak bapak dia, masya-Allah. Ha, kita ni kadang-kadang sampai ada Piramli cakap pula, tuan-tuan, kecil-kecil tak nak mampus, kan, dah besar-besar menyusahkan orang tua pula, masya-Allah. Itu kadang-kadang Piramli cakap. Tetapi tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, belum lahir tak pernah menyusahkan mak ayah dia, tak pernah menyusahkan ibu dia, duduk dalam perut elok-elok baik-baik, tuan-tuan. Dan sepanjang duduk dalam perut mak dia, Nabi SAW tak pernah menyakitkan mak dia. Dan lahirnya, Masya Allah, pada waktu nak lahir, tuan-tuan, keluarnya Nabi SAW dengan memuliakan ibu dia, keluar daripada rahim Aminah binti Wahab satu cahaya yang terang benderang. Rumah yang tadinya gelap gelemat, tuan-tuan, tiba-tiba, Masya Allah, rumah Nabi SAW diterangi dengan cahaya yang sangat hebat, macam stadium, Masya Allah, lampu yang begitu terang. Dan lampu tadi, cahaya tadi telah meledak naik ke udara, Masya Allah, sampai ke angkasa raya, dan telah terpecah ke seluruh dunia cahaya kelahiran Nabi Muhammad SAW.
cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah masuk ke dalam seluruh gereja-gereja, seluruh rumah-rumah ibadat di seluruh dunia, menandakan bahawasanya satu hari nanti wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih, satu hari nanti agama Islam akan unggul di atas sekalian agama sebagaimana janji yang diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yutimmanallahu ta'ala hadzal amr, satu hari nanti Allah pasti akan zahirkan agama Islam ni hatta la yabqa baitu madarin wala wabar, sehingga tak akan tinggal rumah yang diperbuat daripada kayu ataupun daripada batu ataupun di kampung ataupun di desa, di bandar ataupun di desa, melainkan pasti akan disinari oleh Allah Ta'ala dengan nur Islam masuk ke dalam rumah-rumah tersebut. Bi'izzi azizin au bidhulli dalil, menerima Islam dalam keadaan hina ataupun dalam keadaan Masya Allah sukarela Masya Allah. Maka diceritakan dalam riwayat, dalam kitab sirah menceritakan kepada kita, pada waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Nabi daripada rahim ibu dia terus bersujud di atas tanah, tuan-tuan Masya Allah. Ini amalan pertama dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita zaman sekarang 15 tahun pun tak, kadang-kadang belum tentu sembahyang lagi, tuan-tuan. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hari pertama lahir ke dunia terus bersujud di atas tanah, masya-Allah syifa terus menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terperanjat syifa sepanjang pengalaman jadi bidan. Masya-Allah tak pernah tengok satu orang bayi yang macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keajaiban yang ada pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu masya-Allah, setitik darah pun tak melekat di seluruh tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban yang kedua, syifa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan ke langit memberikan isyarat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, Nabi senyum dekat syifa, masya-Allah. Seumur hidup tak pernah tengok baby senyum dekat dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat Syifa, ya rahamukillah ya Syifa, semoga Allah merahmati kamu wahai Syifa. Lagi terperanjat, tak pernah dia tengok satu orang bayi boleh bercakap sewaktu masih kecil lagi, masya-Allah. Sebab itu ulama buat kajian, ada 8 orang kanak-kanak yang boleh bercakap sewaktu usia kecil, salah satu daripadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syairnya. Dia telah mengatakan, wa ahsanu min kalam taraqat tu'aini ya Rasulullah, seumur hidup aku tak pernah melihat adanya insan yang lebih tampan, lebih kacak daripada tuan, masya-Allah. Begitu kacaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini bila kita mengkaji tentang manusia yang paling handsome dalam dunia ni, jejaka paling handsome, paling tampan, kita selalu akan terlintas orang paling lawak adalah Nabi Allah Yusuf AS, Masya Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi Yusuf ni punya lawa, punya kacak, punya handsome. Satu hari dengan kecantikan yang ada pada Nabi Allah Yusuf AS menyebabkan Zulaikha jadi gila bayang, tuan-tuan, Masya Allah. Geng-geng perempuan Mesir pakat kutuk dia, Zulaikha. Kalau kamu nak jatuh cinta, carilah orang yang martabatnya tinggi sikit, takkan jatuh cinta dengan hamba sendiri. Maka Zulaikha kata, kamu tak pernah tengok Nabi Allah Yusuf AS. Kalau kamu tengok, pasti kamu akan tergoda dengan dia, Masya Allah. Hari ini aku nak tunjukkan kepada kamu, Masya Allah. Dia letakkan semua wanita-wanita, isteri-isteri menteri ni duduk atas kerusi, bagi pisau satu kat tangan, bagi buah bangga satu. Lepas tu suruh Nabi Allah Yusuf AS lalu, Masya Allah, depan mereka semua, Masya Allah. Lalu je Nabi Allah Yusuf AS, maka melopong mulut masing-masing, Masya Allah. Allahu Akbar. Falamma ru'aynahu, ketika mana mereka tengok Nabi Allah Yusuf AS, akbarnahu, mereka membesarkan dia, waqatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka tak sedar, tuan-tuan, kerana terlalu cantiknya Nabi Allah Yusuf AS. Waqulna ma hasyalillah, mereka kata segala puji bagi Allah, ma hadha bashara, ini bukan manusia, in hadha illa malakun karim, ini malaikat ni yang datang depan kita ni, bukan manusia ni, malaikat ni Nabi Allah Yusuf AS. Maka tuan-tuan, tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perli wanita Mesir, dia kata perempuan-perempuan Mesir ni kecoh je lebih, kan? Baru tengok Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam handsome sikit je dah sampai potong-potong jari dah. Dia belum tengok lagi kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak pernah tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi masya-Allah, kata Siti Aisyah, seandainya mereka itu tengok wajah kekasih aku, bukan potong jari, babe,
potong jantung ni, hiris jantung ni, masya Allah tak terasa. Potong jantung sendiri, masya Allah, cincang-cincang hati pun tak terasa sakit kerana betapa indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberitahu, wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, seumur hidup aku tak pernah tengok satu orang bayi yang dilahirkan lebih comel daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliq tabarra'an min kulli 'aibin, tuan diciptakan bebas daripada sebarang kecacatan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olahnya tuan diciptakan ikut design hati tuan sendiri, masya-Allah, ikut keinginan hati tuan sendiri, masya-Allah. Berbeza dengan kita hari ini, tuan-tuan. Kalau kita pergi dekat cermin dekat tandas sana, tuan-tuan, belik muka kita, masya-Allah, dah tentu banyak nak komen, tuan-tuan, masya-Allah. Ini hidung saya ni kalau mancung sikit lagi, masya-Allah, lawa ni, insya-Allah. Mata saya ni kalau bulat sikit lagi gaya macam Hindustan, rasanya masya-Allah, comel lah kita ni, masya-Allah. Kulit putih, kulit kita ni kalau dapat putih sikit lagi, sebab tu orang Malaysia ni banyak makan ubat mak bagi cerah kulit, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita ni banyak tak puas hati dengan kita punya kejadian, tuan-tuan. Hanya satu orang manusia saja yang dijadikan oleh Allah Taala insanun kamilun mukammal, insan yang sempurna lagi disempurnakan oleh Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan Nabi, born to be a Habibullah, dilahirkan untuk dijadikan sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka diringkaskan cerita, tuan-tuan, masya-Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipilih oleh Allah Taala di kalangan seluruh manusia ini, tuan-tuan, untuk dijadikan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selalunya, tuan-tuan mulia, di dunia ni kita ni selaku manusia biasa, kalau kita sayang pada satu orang, contohnya isteri kita, kekasih kita, tuan-tuan, kita sayang, ada bukti cinta kita pada kekasih kita, masya-Allah. Salah satu daripada tanda, tuan-tuan, kalau orang terbuka handphone kita, masya-Allah, secara tak sengaja tertekan, tuan-tuan, tengok-tengok gambar yang terpampang dekat wall tu, masya-Allah, dah tentu gambar kekasih kita, masya-Allah, gambar makwa kita, isteri kita, tuan-tuan, masya-Allah. Orang yakin dia ni mesti cinta gila sungguhlah dengan isteri dia, masya-Allah, sayang sangat. Pergi dekat pejabat, tengok dekat atas meja kita ni ada gambar kita kat sebelah, gambar isteri kat sebelah. Sayang lagi dengan isteri kita, gambar kahwin kita dulu pampang dekat dinding, masya-Allah. Sayang sangat dengan bini kita, dalam bilik tidur pun letak juga gambar dia, tuan-tuan, sehingga ke mana-mana kita pergi pun kita rasa kita ni, kalau orang tengok, inilah pasangan paling ideal sekali, berpati dua sejoli, orang kata, masya-Allah, hebatnya percintaan mereka, masya-Allah. Tetapi, tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang kepada Rasulullah SAW lebih daripada itu lagi, tuan-tuan, bahkan tak boleh dibandingkan dengan kasih sayang antara sesama manusia, tuan-tuan. Ada bukti sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW? Salah satu daripada tanda cinta Allah pada Nabi Muhammad SAW, lambang cinta Allah kepada Rasulullah SAW, ulama kata di seluruh tiang-tiang arasy Allah SWT, macam mana masjid kita ni banyak tiang, tuan-tuan, di setiap tiang itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah. Tak dapat dibayangkan arasy Allah yang begitu cantik, tuan-tuan. Dan bahkan, tuan-tuan, ulama menceritakan di pintu-pintu gerbang syurga Allah Ta'ala, di syurga ni ada 8 pintu gerbang, tuan-tuan. Di sebelah kanannya tulisan ditulis daripada tulisan emas La ilaha illallah, dan di sebelah kirinya ditulis juga dengan tulisan emas Muhammadur Rasulullah, masya-Allah. Ini lambang cinta Allah kepada kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita buka pula Al-Quranul Karim, sebenarnya Al-Quran ni adalah warkah cinta, tuan-tuan, nak menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menceritakan kepada kita sebahagian daripada surah-surah dalam Al-Quran, Allah mulakan dengan nama kekasih dia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kita baca surah Taha, ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, wahai Taha, kami turunkan Al-Quran kepada kamu bukan untuk menyusahkan kamu, masya-Allah. Ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi Al-Quran sebagai peringatan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, Allah sebutkan nama kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada jantung Al-Quran. Kita orang Melayu, tuan-tuan, tiap-tiap malam Jumaat selalu baca surah Yasin. Rupa-rupanya Yasin itu nama kekasih Allah Ta'ala, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang sangat bijaksana, innaka laminal mursalin, engkau termasuk di antara rasul yang aku utuskan untuk memberikan hidayah kepada manusia, masya-Allah. Dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Muhammad.
nak menyatakan betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sayang dengan bini kita, tuan-tuan, rumah kita ni Villa Aminah, tuan-tuan, masya-Allah. Ha, bini kita nama Aminah, sayang dengan Aminah, Villa Aminah, masya-Allah. Ha, Raja Shah Jahan sayang sangat dengan isteri dia Mumtaz, tuan-tuan. Bila Mumtaz mati, dia buat Taj Mahal, masya-Allah, macam istana besar, macam syurga. Saya dah pergi Taj Mahal tengok, masya-Allah. Yang buat Taj Mahal tu katanya arkitek tu orang buta matanya, orang Turki. Bayangkan tuan-tuan, masya-Allah, dibuat macam syurga. Itu monumen lambang cinta dia kepada kekasih dia, tuan-tuan. Tetapi lambang cinta Allah kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pahat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim, masya-Allah. Bahkan ulama cerita lagi, di antara tanda cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalunya kita ni kalau dalam dunia, tuan-tuan, kita sayang kepada seseorang, sayang pada anak, kita panggil kepada dengan panggilan manja-manja, tuan-tuan, masya-Allah. Tapi selalunya panggilan itu, orang yang kena panggil tu tak suka dengan panggilan tu, tuan-tuan. Anak kita, kita panggil lawa-lawa, muka dia handsome, kita panggil buntat dekat dia. Buntat, masya-Allah. Mari sini buntat, masya-Allah. Anak kita paling tak suka dengar buntat ni, tak sedap mak panggilan ni. Tak ada nama lain ke nak panggil, masya-Allah. Anak kita kalau dipaham panggil Atan, masya-Allah, datang sini. Allahu Akbar. Mak tak ada nama lain ke? Atan ni rasa tak glamour langsung akhir zaman ni, mak. Masya-Allah. Ada nama lain, masya-Allah. Kadang-kadang kita orang Terengganu panggil awang, masya-Allah. Sayang sangat dengan anak cucu kita, tuan-tuan. Orang Kelantan panggil awal. Mari sini awal, masya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang panggilan itu tidak menyenangkan hati orang yang dipanggil. Tetapi Allah Taala panggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran yang paling mulia, gelaran paling lembut, paling sayang Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran itu menyebabkan Nabi hati dia terhibur, tuan-tuan. Allah Subhanahu Taala, ulama kata tak pernah panggil ya Muhammad dalam Quran, tak pernah. Yang Allah Taala panggil ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, wahai rasulku, masya-Allah. Allah panggil jawatan dia, masya-Allah. Tuan doktor, tuan engineer, masya-Allah dipanggil, masya-Allah. Hebatnya panggilan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut di malam hari, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut di siang hari, masya-Allah. Ini lambang cinta Allah kepada kekasih dia, tuan-tuan. Bila kita buka-buka lagi Quran, kita tengok Allah Taala bagi salam kepada nabi-nabi, masya-Allah. Dalam Quran Allah banyak bagi salam kepada nabi-nabi, masya-Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun, salamun al mursalin. Allah Taala bagi salam kepada nabi-nabi, tuan-tuan. Tetapi kalau orang mengaji bahasa Arab, kalimah yang tak ada alif lam ni, tuan-tuan, selalunya memanglah istimewa tapi tak special, tuan-tuan, masya-Allah. Walaupun okey Allah Taala bagi salam pada nabi-nabi, tapi bila tak ada alif lam, maknanya salam tu salam biasa saja, bukan salam yang teristimewa, tuan-tuan, masya-Allah. Tetapi untuk kekasih Allah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak beritahu assalamu ala Muhammad, tidak. Allah ubah ayat dalam Quran, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya yang pertama-tama sekali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan alam dunia ni, sejak daripada azali lagi, tuan-tuan, tidak ada permulaannya, tuan-tuan, Allah senantiasa sibuk berselawat kepada kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Allah ciptakan malaikat Jibril alaihi salam, Mikail, Israfil, maka di antara amalan yang Allah telah perintahkan kepada mereka, hendaklah kamu sibuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila lahirnya umat akhir zaman, Allah firman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kamu sebanyak-banyaknya kepada nabi kamu, dan kamu sampaikan salam yang teristimewa daripada lubuk hati kamu kepada nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita bagi selawat, bagi salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita berkesempatan pergi ke Madinatul Munawwarah, masya-Allah, kami nanti, tuan-tuan, tahun baru ni 2016 bulan 2 juga pergi ke, masya-Allah, menunaikan umrah. Tahun ini insya-Allah bulan 2 lagi insya-Allah akan pergi menunaikan umrah, insya-Allah. Tahun lepas pun dengan kumpulan ekspedisi kita pergi, masya-Allah, bawa mereka 5-5 orang kumpulan rock ni pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini pun insya-Allah bulan 2, tuan-tuan, doakan kami juga akan selamat menjejakkan kaki ke Madinah, tuan-tuan. Sekali pergi ke Madinah, tuan-tuan, yakinlah tak ada bandar dalam dunia yang lebih indah daripada bandar Madinatul Munawwarah, sebab di bandar lain tak ada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi bila kita melangkahkan kaki kita ke Madinah, menjejakkan kaki kita ke Madinah, apatah lagi ketika mana masuknya kaki kita di pintu Babus Salam, tuan-tuan, di sekeliling dinding tembok Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tuan-tuan, daripada belah sini sampai ke tengah mihrabnya, tuan-tuan, terpampang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dengan khat yang begitu cantik, tuan-tuan, tinta daripada emas. Maka kita melangkah kaki masuk dalam Masjid Nabawi, air mata mengalir daripada kelopak mata kita, rindunya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagi salam secara langsung pada hari ini, aku dapat ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagi salam daripada awal lagi, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, selawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, selawat dan salam untukmu kekasih Allah Ta'ala. Assalatu wassalamu alayka ya khair khalqillah, sejah selawat dan salam untukmu wahai makhluk Allah yang terpilih, yang terbaik, Masya Allah. Assalatu wassalamu alayka ya syafi'al muslimin, selawat dan salam untukmu ya Rasulullah, apa Nabi yang akan bagi syafaat kepada pendosa-pendosa macam kami ini. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin, selawat dan salam untukmu wahai Rasulullah yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bila sampai di betul-betul di depan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu berderai air mata kita, tak mampu kita tahan lagi, tuan-tuan, mengalir air mata kelopak mata kita, rindu je dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong kenal saya sebagai umat tuan, jangan lupa untuk bagi syafaat kepada saya nanti di hari kiamat. Kawan-kawan saya di Malaysia sampaikan salam kepada tuan daripada nama sekian-sekian, nak tinggalkan kubur Nabi, tuan-tuan, tak puas daripada luar lagi tengok lagi kubah yang warna hijau, tuan-tuan, mengalir air mata kita, begitu rindunya kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mana kita balik ke kampung kita, tuan-tuan, tak pergi ke Madinah lagi, tuan-tuan, maka di sini Allah telah perintahkan kita selalulah berselawat dan kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ni, tuan-tuan, selalunya sibuk dengan SMS, sibuk dengan WhatsApp, tuan-tuan, dengan orang lain kita banyak kirim salam, tuan-tuan, tetapi kita lupa nak kirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa nak kirim selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang telah wajibkan kita bagi salam dan juga bagi selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang kita, tanpa kita sedari kita baca tiap-tiap hari assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sejahtera untuk kamu wahai Nabi Allah, rahmat dan berkat kami utuskan untuk kamu. Masya Allah, Nabi kata jika seandainya umat aku berselawat kepada aku di kampung mereka, malaikat akan tadah dengan tangan mereka selawat itu, dan malaikat akan persembahkan di kubur Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini selawat daripada umat tuan, 500 kali hari ini dia berselawat pada tuan. Masya Allah, kita yakin, tuan-tuan, bila kita selawat pada Nabi, belum tentu selawat itu bernilai di sisi Allah Ta'ala. Tetapi bila Nabi balas sekali saja, wa alaihi salam, untuk dia keselamatan. Bila Nabi doa selamat untuk kita sekali, tuan-tuan, dah tentu kita akan selamat di dunia dan di akhirat, tuan-tuan. Masya Allah, ini lambang cinta Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga, tuan-tuan, yang terakhir sekali yang boleh kita kongsikan bersama, salah satu daripada lambang cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari Allah Taala panggil Nabi Allah Musa alaihi salam bermunajat ke Gunung Tur Sina, tuan-tuan, masya-Allah. Maka untuk Allah Taala bagi kitab Taurat, tapi Allah tahu orang Yahudi ni bukan bangsa jenis mudah percaya. Dia ni mudah sangat tak percaya, tuan-tuan. Walaupun yang bawa kitab Taurat itu Nabi Allah Musa alaihi salam, entah ke Musa ni ambil kitab Taurat ni mana-mana tepi jalan, wallahu a'lam. Jadi akhirnya Allah telah perintahkan Nabi Musa, sebelum kamu datang bertemu dengan aku di Gunung Tur Sina, bawa 70 orang wali-wali di kalangan umat kamu yang paling soleh, untuk mereka menyaksikan, Masya Allah, penganugerahan, hari penganugerahan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa bila dapat panggilan jemputan daripada Allah, dia beritahu dekat, Masya Allah, orang kampung dia, korang semua buatlah persiapan cepat-cepat, aku pergi dulu, Masya Allah. Sepatutnya Allah suruh pergi konvoi, dia pergi seorang-seorang, dipecut, Masya Allah, naik kuda dia sampai ke Gunung Tur Sina. Allah tanya kepada Nabi Allah Musa AS, wama a'jalaka an qawmika ya Musa, apa yang menyebabkan engkau ni lari bergegas meninggalkan umat kamu wahai Musa AS, sehingga kamu datang seorang-seorang, aku suruh datang ramai-ramai. Dijawab, wa'ajiltu ilaika rabbi litarda, aku datang segera menyahut panggilanmu ya Allah, supaya engkau redha kepada aku. Masya Allah, untuk dapat redha Allah, Nabi Musa AS bergegas datang ke Gunung Tur Sina. Samalah juga dengan kita,
Kalau kita nak dapat redha Allah Ta'ala, bila kita dengar azan dilaungkan, kita segera datang untuk menyahut panggilan Allah untuk dapat redha Allah Ta'ala. Tetapi berbeza layanan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Tuhan kamu berjanji akan bagi dan bagi dan bagi apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu harap, sehingga yang redha bukan aku kepada kamu tetapi kamu yang redha kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sebab itulah nanti di padang mahsyar, tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ceritakan, kadang-kadang orang tanya kepada kita, ustaz, ustaz kata Nabi ni sayang kepada kita ni 70 kali lebih sayang daripada ibu kepada kita. Kita percaya tak tuan-tuan? Ada di kalangan kita, boleh jadi betul tapi tak ada bukti. Macam mana yang nak dikatakan sayang Rasulullah pada kita tu lebih 70 kali daripada sayang ibu kepada kita? Sedangkan Nabi tak pernah jumpa dengan kita, Nabi tak pernah bagi susu dekat kita, Nabi tak pernah jaga kita. Maka tuan-tuan mulia, ulama kata di antara tanda sayang Nabi ni 70 kali ganda lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Kenapa tuan-tuan? Di dunia ni Nabi berkorban untuk umat lebih daripada yang selayaknya tuan-tuan. Nabi tak kenal kita, tak pernah tengok muka kita, tak tahu nama kita, tak tahu keturunan kita. Kita belum lahir lagi tuan-tuan, tetapi doa yang paling banyak Nabi pohonkan untuk kita semua. Kita tak lahir lagi ke dunia tuan-tuan, Nabi dah mendoakan, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampunkanlah dosa umat aku, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat, dosa terdahulu, dosa akan datang, wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang umat aku lakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Sampai hari kiamat Nabi doakan untuk umat dia tuan-tuan. Kita belum lahir lagi ke dunia, Nabi dah doakan pada Allah, Allahummarham ummati, ya Allah kasihanilah umat aku ya Allah, Allahummahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah bagilah hidayah kepada umat aku kerana mereka tidak mengerti apa-apa. Hari ini kita sayang pada anak cucu kita tuan-tuan, tetapi selalunya kita doa, ya Allah selamatkanlah anak dan isteri aku ya Allah, paling kuat anak cucu aku ya Allah. Habis sampai situ tuan-tuan doa kita. Kita tak reti dah doakan untuk keturunan sampai hari kiamat ni. Kita tak ada doa dah tuan-tuan. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW, macam-macam Nabi pohonkan doa untuk Allah kerana umat ini tuan-tuan. Sebab itulah ulama kata, jasa sesiapa pun pada kita, kita dekat dunia ni ada peluang nak balas. Jasa mak ayah buat baik dengan kita, kita ada juga peluang nak khidmat pada dia. Layani dia tuan-tuan sebelum dia meninggal, kita ada masa nak berkhidmat kepada dia tuan-tuan. Tetapi jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita, bila kita nak balas tuan-tuan? Masya Allah. Bila peluang kita nak balas jasa Rasulullah SAW kepada kita, sedangkan Nabi ni berjasa kepada kita sebelum mati dan di padang mahsyar nanti, ketika mana ulama kata semua Nabi-Nabi lari daripada umat masing-masing. Nanti di padang mahsyar tuan-tuan, ada tiga bentuk syafaat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, begitu hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka nanti disingkatkan cerita, ketika mana Allah Ta'ala bangkitkan kita semua di padang mahsyar, waktu itu Nabi sebut Allah Ta'ala dekatkan matahari satu mil di atas kepala manusia. Perawi hadis mengatakan, aku tak faham apa yang dimaksudkan dengan satu mil. Apakah satu mil itu satu kilometer? Ataupun mil itu panjangnya batang celak yang kita gunakan untuk mencelak mata kita. Itulah jarak matahari di atas kepala manusia. Dan kepanasan matahari ditingkatkan oleh Allah Ta'ala 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia tuan-tuan. Dan kita akan berada di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Bukan sekejap, hidup di dunia 60-70 tahun, berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Waktu itu tidak ada makanan bagi orang yang durhaka kepada Allah. Tidak ada minuman, tidak ada bayangan, teduhan, tidak ada payung. Masya Allah. Basah badan kita, lejuk dengan peluh kita tuan-tuan, naik mengikut kadar dosa kita. Masya Allah. Dosa banyak, ada orang masya Allah peluhnya naik sampai buku lali. Ada orang dosanya lebih, masya Allah, tak taubat, tak istighfar pada Allah, air peluhnya naik separas, masya Allah, paras lutut. Ada orang peluhnya sampai ke paras pusat, ada orang peluhnya sampai ke paras dagu, ada orang peluhnya tenggelam sampai ke paras telinga tuan-tuan, mengikut kadar dosa kita di dunia tuan-tuan. Dan begitu panasnya air tadi yang menggelegak, bayangkan matahari satu jengkal di atas kepala. Bayangkan panasnya peluh tadi sehingga ada manusia mengatakan, ya Allah, lebih baik kau campak kami sekarang ke dalam neraka daripada kau azab kami dengan air peluh begini ya Allah. Kerana manusia tak tengok neraka lagi. Maka setelah disingkatkan cerita tuan-tuan, Allah setelah datangkan neraka daripada satu tempat ke depan manusia tuan-tuan, bila mana neraka tadi datang di hadapan manusia,
menggigil seluruh manusia. Dan di waktu itulah Allah Ta'ala zahirkan kemurkaan yang tak pernah Allah Ta'ala zahirkan sebelumnya kepada manusia. Allah SWT akan beritahu kepada manusia, wahai hambaku, selama ini aku dengar kamu cakap macam-macam, aku tak pernah tegur kamu. Aku tengok kamu buat macam-macam dosa, aku tak pernah tegur kamu. Tetapi pada hari ini, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, tak ada orang boleh bercakap, tak ada orang boleh bagi syafaat antara satu sama lain melainkan dengan redha daripada Allah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kala itu manusia yang sedang menderita kelaparan, dah tak tahu nak buat apa lagi, Nabi SAW beritahu orang kafir waktu itu, suara mereka jadi rak, 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 lekat suara mereka, tuan-tuan. Itu Nabi sebut dalam hadis. Dah tak boleh nak cakap apa lagi, tak keluar suara dah. Akhirnya seluruh manusia ni, tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam sampainya umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad, berkumpul buat mesyuarat. Hari ni kita kena cari orang boleh tolong kita, bagi syafaat kepada kita, minta pada Allah Ta'ala tolong mulakan penghisaban untuk kita. Kalau sekarang ni hisap tak mula, manusia ni ada berapa ratus bilion manusia dalam dunia ni, nak habis sampai giliran kita, wallahualam, bila nak habis penghisaban, perhitungan daripada masa. Sedangkan hari semakin panas, kita semakin lapar, semakin letih ni, tak berehat, tak tidur ni, dah beribu tahun tak tidur, tuan-tuan. Maka akhirnya apa yang berlaku, manusia telah buat mesyuarat, ayuh kita cari orang paling dekat dengan Allah, minta dia merayu kepada Allah, ya Allah, tolonglah bagi syafaat kepada kami, wahai Nabi, untuk minta Allah, ya Allah, mulakanlah hisab untuk manusia. Allah nak cakap sepatah perkataan tu je, tuan-tuan, kepada Allah Ta'ala. Akhirnya manusia memikir pada pandangan kita, pada hemat kami, orang paling rapat dengan Allah, yang paling Allah sayang adalah Nabi Allah Adam AS. Sebab apa? Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah yang paling mulia. Allah pernah letakkan di dalam syurga. Akhirnya berkumpul semua anak cucu depan Nabi Adam, menangis depan Nabi Adam, wahai moyang kami yang pertama, tolonglah semua anak cucu dalam menderita sekarang ni, kami dalam kelaparan, dalam keletihan, tolonglah berayu kepada Allah, minta Allah mulakan hisab, segerakan hisab untuk kami. Di kala itu apa jawab Nabi Adam AS? Lastulaha, hari ini aku tak layak jumpa dengan Allah, aku malu nak jumpa dengan Allah, dan aku tak layak memberikan syafaat kepada sesiapa pun. Ulama kata seluruh Nabi-Nabi tak boleh bagi syafaat kepada orang lain, melainkan hanya seorang saja Nabi yang diberikan izin di hari kiamat nanti untuk bagi syafaat kepada umat, tidak lain dan tidak bukan Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam AS kata, aku hilang kelayakan nak jumpa dengan Allah sebab aku pernah melakukan satu kesalahan yang aku tak tahu Allah maafkan ataupun tidak, iaitu aku pernah makan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Walaupun Nabi Adam dah bertaubat, menangis, Nabi kata tangisan Nabi Adam, kalau dikumpul air mata seluruh anak cucu di dunia ni, nak dibandingkan dengan air mata Nabi Adam AS, lebih banyak lagi air mata Nabi Adam. Nabi Adam AS beritahu ke anak cucu, tolong jangan ganggu saya, saya tengah serabut perut ni, tuan-tuan, tolong jangan ganggu saya, nafsi-nafsi, saya nak diri saya selamat seorang pun tak apa dah, korang nak jadi apa dengan korang, lantaklah, Masya Allah. Akhirnya Nabi Adam AS halau anak cucu dia, pergi kamu berambus daripada sini. Akhirnya umat Nabi Allah, umat-umat dia bertanya, wahai moyang, lepas ni kami nak jumpa siapa? Akhirnya mereka diberitahu, fa'alaikum binuh, kamu carilah Nabi Allah Nuh AS, innahu kana abdan syakura, dia hamba Allah yang paling banyak bersyukur pada Allah, dia berdakwah 950 tahun banyak berkorban untuk Allah Ta'ala. Bila berkumpul seluruh manusia depan Nabi Allah Nuh AS, merayu wahai Nuh AS, tolonglah cakap dekat Allah, mulakanlah hisab untuk kami semua. Tiba-tiba Nabi Nuh AS halau seluruh umat, nafsi-nafsi, saya pun risau diri saya seorang saja, saya nak diri saya saja selamat pada hari ini, saya pun sebenarnya malu nak berjumpa dengan Allah, lastulah aku tak layak jumpa dengan Allah pada hari ini kerana aku pernah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Kata Nabi Allah Nuh AS, aku pernah berdoa pada Allah, ya Allah, rabbila tadar al ardi minal kafirina dayara, ya Allah, jangan kau sisakan umat aku yang kufur pada engkau, ya Allah, di dunia ini kehancurkan mereka. Masya Allah, akhirnya berjuta-juta umat Nabi Nuh AS tenggelam dalam banjir. Walaupun mereka itu kafir, tetapi Nabi Nuh AS takut nak berjumpa dengan Allah, jangan-jangan Allah murka kepada aku disebabkan kesalahan itu, aku dicampakkan ke dalam neraka. Nabi Nuh AS pun menggigil pada hari itu, takut nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh kata, kamu cari orang lain boleh tolong kamu, fa'alaikum bi Ibrahim, kamu carilah Nabi Ibrahim, fa'innahu khalilullah, dia orang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, aku pernah melakukan 3 kesalahan dalam hidup aku, aku pernah cakap bohong 3 kali. Yang pertama, tuan-tuan, padahal Nabi Ibrahim tak bohong, itu cakap betul. Satu hari kaum dia ajak Nabi Ibrahim pergi sembah patung pada hari raya. Nabi Ibrahim kata, aku sakit pada hari ini, aku demam, tak sihat. Sebenarnya bukan sakit, aku sakit hati tengok engkau ni sembah patung ni. Tetapi Nabi Ibrahim kata, aku sakit.
itu Nabi Ibrahim anggap sebagai satu dosa, tuan-tuan. Padahal kita kata itu bohong sunat, ya. Tak, bohong sunat tak berdosa, tuan-tuan. Masya-Allah, nak menyelamatkan diri kita. Yang kedua, tuan-tuan, bila ditanya pula, yang kedua bila Nabi Ibrahim pecahkan patung yang kecil-kecil ni, tuan-tuan, dia letakkan kapak pada patung paling besar. Bila ditanya siapa yang memusnahkan patung-patung ini, Nabi Ibrahim kata ini patung paling besar inilah yang pecahkan patung yang kecil-kecil. Nabi Ibrahim menganggap ini satu dosa, tuan-tuan. Yang ketiga, bila Nabi Ibrahim sampai di negeri Mesir, Raja Mesir nak rogol Siti Sarah, tuan-tuan. Bila ditanya ini isteri kamu ke adik perempuan kamu, dia kata adik perempuan saya. Padahal dia isteri dia, tuan-tuan. Kalau dia jawab isteri, raja tadi nak bini orang, tuan-tuan. Maka akhirnya dia kata ini adik perempuan saya. Ini tiga perkataan menyebabkan Nabi Ibrahim tak berani nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Jangan kata Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu nanti di padang mahsyar, seandainya ada di kalangan kamu, di kalangan umat aku, yang membawa di padang mahsyar nanti amalan sebanyak amalan 70 orang nabi-nabi sekalipun. Bukan amalan saya, bukan amalan tuan-tuan. Kita bawa amalan 70 orang nabi-nabi. Ibadat kita, muamalat kita, muasyarat kita, hari itu pun kamu rasa kamu tak akan selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menggigil Nabi Ibrahim depan Allah Ta'ala, pucat, aku tak layak jumpa dengan Allah pada hari ini. Kamu cari orang lain, fa'alaikum bi Musa fa'innahu kalimullah. Kamu carilah Nabi Allah Musa AS, dia adalah kalimullah. Masya Allah, berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Kalau kita sebagai Nabi Musa, kita jawab, depa tu okey sikit kesalahan depa orang tu, dia orang tu dosa kecil-kecil je, aku ni lempang orang sampai mati, tahu tak? Masya Allah, lagi aku tak berani nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tolong jangan buat aku jadi serabut pada hari ini. Berambus kamu semua. Berambus kamu. Nabi Musa AS halau manusia, tuan-tuan. Akhirnya berkumpullah manusia, kita semua berkumpul depan Nabi Allah Isa AS. Merayu Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tolonglah kami semua. Kami dah tak tahan dah menderita ni, kelaparan, keletihan. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Isa AS, ulama kata Nabi Isa tak pernah buat satu kesalahan pun seumur hidup dia. Bahkan isteri pun tak ada, rumah pun tak ada. Rumah Nabi Isa AS sekeping papan je. Kalau matahari belah sini, letak papan belah sini. Matahari atas kepala, letak papan atas kepala. Matahari belah kiri, letak, Masya Allah, papan belah kiri. Tetapi pada hari itu, Nabi Isa AS kata, hari ini walaupun aku tak bawa apa-apa dosa pun, kesalahan pun, aku juga tak berani nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan terakhir, talian hayat kamu semua, fa'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang saja boleh bantu kamu pada hari ini semua. Masya-Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seluruh umat kita semua akan berkumpul di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalir air mata di kelopak mata kita, ya Rasulullah. Kami dah tak tahan, ya Rasulullah. Kami dah menderita, ya Rasulullah. Di kami daripada Nabi Adam AS ditolak, tak ada siapa Nabi yang sudi nak tolong kami, nak bantu kami. Maka engkaulah harapan kami yang terakhir, ya Rasulullah. Seandainya Tuhan pun tolak apa yang kami pohonkan pada hari ini, kecewalah kami, putus asalah kami, ya Rasulullah. Tolong jangan kecewakan kami pada hari ini, ya Rasulullah. Akhirnya seluruh umat menangis depan Nabi SAW. Nabi angkat muka dia, tuan-tuan. Nabi pandang mata kita masing-masing, mengalir air mata di kelopak mata Rasulullah SAW. Nabi SAW bangun, mengatakan, ana laha, hari ini aku saja yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk bagi syafaat kepada kamu semua. Nabi SAW bangun di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjalan kaki memberanikan diri dia, tuan-tuan. Pada hari itu tak ada siapa berani bergerak, tuan-tuan. Nabi SAW melangkah selangkah demi selangkah sampai di makam Mahmud, tuan-tuan. Nabi SAW telah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan syafaat yang paling besar, yang dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang teragung, yang mana syafaat ini akan diperolehi, akan diberikan kepada manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Seluruh manusia termasuk nabi-nabi menumpang syafaat ini yang dipanggil syafaatul uzma. Itu Nabi SAW telah bersujud depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menangis dengan teresak-esak di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba, tuan-tuan, Allah yang Maha Qahar, yang Maha Perkasa, tuan-tuan. Maka di saat itu bersemarak qahar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama mengatakan seakan-akan Allah telah tegur kekasih di Nabi Muhammad SAW. Wahai kekasihku, telah banyak air mata kamu tertumpah menangisi umat kamu di dunia. Kali itu pada hari ini, aku tak izinkan lagi air mata kamu mengalir. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu sekarang juga. Wasal tu'tah, mohon apa saja permohonan kamu nak minta daripada aku pada hari ini, aku perkenankan permohonan kamu. Wasfa' tu syafa', bagilah syafa'at kepada siapa yang kamu minta daripada aku untuk bagi syafa'at, aku akan perkenankan syafa'at aku. Nabi kita SAW pernah beritahu kepada kita di dunia, tuan-tuan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Allah bekalkan semua nabi-nabi di dunia ni, tuan-tuan, dengan satu doa yang paling mustajab.
dan semua nabi-nabi telah gunakan doa ini tuan-tuan di dunia untuk menghancurkan, mengazab umat masing-masing. Ketika mana umat ingkar pada dakwah nabi-nabi, nabi telah angkat tangan berdoa pada Allah, hancurkanlah umat aku ya Allah, azabkanlah umat aku ya Allah. Tetapi hanya aku saja, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di kalangan 124,000 nabi-nabi, wa inni ikhtaba'tu da'awati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, aku simpan, aku taruh doa yang paling mustajab ini untuk aku bagi syafaat kepada umat aku nanti di hari kiamat. Nabi SAW beritahu, Allah bagi offer kepada aku, tawaran kepada aku, inna Allah ta'ala khayyarani baina an yakuna nisfa ahli jannah min ummatik, redakah kamu kekasih aku, aku masukkan separuh umat kamu ke dalam syurga aku, ataupun kamu, aku nak beri syafaat kepada kamu, mana satu pilihan kamu? Kata baginda SAW, fakhtartu syafa'ah, aku pilih syafaat, aku akan syafaat kepada seluruh umat aku. Masya Allah, salah satu daripada golongan yang layak mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat aku yang mati tetapi tak pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka aku akan merayu kepada Allah supaya Allah telah masukkan mereka ke dalam syurga. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa mereka, masya Allah. Maka di saat itulah Nabi Sallam angkat kepala dia, tuan-tuan. Bila mana Allah telah perintahkan Nabi Muhammad Sallam mengangkat kepala dia, Nabi Sallam angkat kepalanya. Nabi Sallam menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, ummati, ummati ya Allah, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah, mula-mula sekali tolonglah mulakan hisab untuk manusia-manusia Allah. Maka waktu itulah ulama mengatakan inilah syafaat yang paling agung. Maka Allah SWT mengatakan, masya Allah, di saat ini aku akan mulakan penghisaban dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab syafaat dia, maka pada hari ini aku akan mulakan hisab untuk manusia. Maka umat yang mula-mula sekali akan dipanggil untuk dihisab adalah umat Muhammad SAW. Nabi kita SAW beritahu, 500 tahun Allah telah akan ambil masa untuk hisab umat akhir zaman, tuan-tuan. 40 tahun hisab untuk orang miskin, 460 tahun untuk orang yang kaya-kaya, tuan-tuan. Masya Allah, di kali itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah Taala hisab amalan manusia, Allah tanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, redakah kamu wahai kekasihku, sebelum aku hisab umat kamu, aku akan masukkan 70 ribu umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab, tanpa azab. Aku tak nak tanya apa-apa pada mereka, terus boleh masuk ke dalam syurga, masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ya Allah, belum cukup ya Allah, 70 ribu tak cukup ya Allah. Tuan-tuan mulia, kalau kita dengar tuan-tuan hadis 70 ribu ni, kadang-kadang hati kita berkata-kata, rasa-rasanya ustaz, saya termasuk di kalangan 70 ribu tu, masya Allah. Kita kadang-kadang perasan tuan-tuan, masya Allah, rasa-rasanya saya termasuk 70 ribu tu. Sebab banyak tu, 70 ribu bukan sikit. Tetapi bila kita ukur 70 ribu tadi tuan-tuan dengan bilangan para sahabat dan sahabiah saja, pada zaman Nabi itu orang Islam dah ada 200 ribu tuan-tuan, masya Allah. Maknanya 70 ribu tu kota tu sapu bersih, sahabat-sahabat Nabi sapu. Habis tu kita ni termasuk ke tidak? Masya Allah, di kali itu tuan-tuan, Nabi SAW bersujud lagi depan Allah SWT, minta Allah Ta'ala, ya Allah, tambahkan lagi ya Allah daripada 70 ribu ni, lebih ramai umat aku akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Bila Nabi SAW angkat kepala daripada sujud tuan-tuan, Nabi SAW minta tambah lagi pada Allah SWT. Allah tanya kepada baginda SAW, redakah kamu wahai kekasihku, sebagai tambahan daripada 70 ribu tadi, aku tambahkan setiap 1 ribu dilipat kali gandakan kepada 70 ribu, 70 ribu kali 70 ribu, biar sebanyak 490 ribu juta umat kamu akan dimasukkan ke dalam syurga aku tanpa hisab, masya Allah. Adakah kamu redha wahai kekasihku, masya Allah? Hari ini bila kita dengar 490 ribu juta tuan-tuan, rasa-rasa termasuk ke kita tuan-tuan? Masya Allah tuan-tuan yang mulia, sekarang ni dekat dunia ni umat Islam saja 2 bilion tuan-tuan, masya Allah. Ini sekarang, daripada zaman Nabi 1438 tahun nak sampai sekarang, berapa bilion umat Islam ada dalam dunia ni? Zaman Sayyidina Umar dulu 2/3 dunia ni semua orang Islam Melaka tuan-tuan. Rasa-rasa tak termasuk lagi kita tuan-tuan, masya Allah. Ramainya orang Islam dalam dunia tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, Nabi SAW ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, redakah kamu wahai kekasihku, sebanyak 499 juta ataupun 490 juta umat kamu dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab? Nabi SAW mengatakan, belum lagi Allah, sebab Allah janji nak redakan kekasih dia. Akhirnya tuan-tuan mulia, Allah SWT menunjukkan satu keadaan di hadapan Nabi SAW, seakan-akan Allah telah raup segenggam pasir yang layak dengan genggaman zat Allah SWT. Tak payah kita bayangkan bagaimana kaifiatnya tuan-tuan. Tapi dalam hadis ada menyebutkan, Allah tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, redakah kamu wahai kekasihku, sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab, tanpa azab.
Di kali itu Nabi kata, redha ya Allah. Aku redha ya Allah. Aku gembira ya Allah. Walaupun Nabi dah kata aku redha, Allah kata tetap aku akan tambah lagi untuk menggembirakan kamu sekali lagi. Tambahan daripada yang pertama, kedua dan ketiga. Aku ambil lagi segenggam pasir yang layak dengan kedudukan Allah SWT. Maka Allah tanya kepada Nabi Muhammad SAW, redakah kamu wahai kekasihku? Sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga tanpa hisap. InsyaAllah mudah-mudahan dengan genggaman yang pertama dan kedua ini, saya dan tuan-tuan termasuk di kalangan mereka yang akan dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisap, tanpa azab tuan-tuan. Sebab kalau hisap dengan azab tuan-tuan, susah kita tuan-tuan. Anak isteri kita, ibu bapa kita, mak bapak mertua kita, semua digolongkan di kalangan mereka yang akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Kali yang ketiga, walaupun Nabi kata cukup dah ya Allah, cukup dah, aku redha dah ya Allah, Allah kata belum lagi wahai kekasihku. Hari ini aku nak hiburkan hati kamu yang telah banyak berduka cita untuk umat kamu di dunia dulu. Maka pada hari itu Allah SWT memperlihatkan gambaran kali yang ketiga. Allah raup segenggam pasir yang layak dengan kedudukan Allah Ta'ala. Allah tanya kepada Rasulullah SAW, wahai kekasihku Muhammad SAW, redakah kamu sebanyak bilangan pasir dalam genggaman ku ini? Aku masukkan umat kamu ke dalam syurga. Nabi kata cukup dah ya Allah, cukup dah ya Allah, cukup dah ya Allah. Inilah janji Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tuhan akan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu sehingga kamu redha kepada, Masya Allah, kepada Tuhan kamu wahai Muhammad SAW. Tetapi ketika mana Nabi ceritakan kepada ini tuan-tuan, sahabat bertakbir, Allahu Akbar, gembiranya kami ya Rasulullah, gembiranya kami ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan kepada para-para sahabat dalam keadaan mereka sangat gembira, tahukah kamu wahai sahabat-sahabatku, apa yang menyebabkan aku masih bersedih? Apa yang menyebabkan aku masih lagi berdoa pada Allah? Apa yang masih menyebabkan aku menangis? Sesungguhnya perbandingan antara ahli syurga dengan ahli neraka di kalangan umat aku, kata baginda SAW, adalah seumpama seekor lembu yang seluruh bulunya berwarna hitam melainkan selai bulu yang berwarna putih. Yang putih itulah nisbah ahli syurga dibandingkan dengan bulu-bulu yang lain. Semuanya adalah ahli neraka di kalangan umat aku. Sebab itu Nabi masih menangis, Nabi masih bersedih, walaupun Allah telah dah janjikan umat dia paling, Masya Allah, paling awal akan mendapat syafaat daripada Allah SWT. Maka tuan-tuan yang mulia, syafaat Nabi kita SAW ni tuan-tuan, di alam akhirat nanti ada syafaat khusus, ada syafaat umum dan ada syafaat kubra, Masya Allah. Kalau yang tadi syafaat kubra dipanggil syafaat yang teragung. Sebab apa? Syafaat itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia terselamat daripada azab Allah SWT dengan berkat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tuan-tuan, syafaat khusus yang Nabi kita SAW akan bagi kepada umat dia tuan-tuan, iaitu salah satu daripada syafaat khusus yang Nabi SAW akan merayu kepada Allah SWT setelah umat dia masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Nabi SAW akan bersujud lagi depan Allah SWT merayu, ya Allah, aku minta ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi darjat umat aku di dalam syurga. Bukan sekadar duduk syurga bawah-bawah, aku nak supaya mereka ni duduk syurga paling atas, Masya Allah. Allah Ta'ala kabulkan hajat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan kita semua ni, di akhir zaman, kita tak ada cara untuk kita selamatkan diri kita daripada kesengsaraan di alam akhirat melainkan dengan dua perkara saja tuan-tuan. Sebab itulah di dunia ni kita nak cari dua perkara sebelum kita mati. Yang pertama, kita nak cari banyak-banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ala la yadkhulu ahadun al-jannata la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Ketahuilah tak ada seorang pun masuk ke dalam syurga dengan amalan dia. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tuan pun tak masuk syurga dengan amalan tuan? Nabi kata, wala ana, aku pun sama. Illa iya taghammadani Allah birahmatih, melainkan Allah limpahkan rahmat dekat atas aku, dengan rahmat Allah juga aku masuk ke syurga. Dan yang kedua tuan-tuan, kita hanya dapat masuk syurga dengan berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, nanti di padang mahsyar banyak orang akan mendapat peluang daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di antara mereka yang akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, aku akan bagi syafaat kepada umat, kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar di kalangan umat aku. Aku akan merayu kepada Allah, maafkanlah kesalahan dia Allah, ampunkanlah dosa dia Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Bila Nabi cakap begitu, orang tadi pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, syafaat Nabi ni memang confirm akan didapati. Semua orang akan dapat berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti akan beritahu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersujud kepada Allah Taala, bersujud kepada Allah Taala merayu. Orang dah masuk neraka pun dikeluarkan, yang adalah hati mereka iman sebesar zarah pun dikeluarkan oleh Allah Taala dengan berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi tuan-tuan, kita ni dalam ramai-ramai orang, berjuta-juta orang ni, kalau giliran kita yang kemudian sekali tuan-tuan, dah tentu lama menderita kita tuan-tuan. Daripada masa ni bukan ada petrol station ke R&R, kita nak berhenti, nak menumpang, nak buang air besar, nak minum, nak apa tuan-tuan, nak minum teh tarik ke nak apa. Lagi lama kita tunggu, lagi kita menderita. Sebab itulah satu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku nak tanya kamu satu soalan." Dikata, "Siapakah orang yang paling bertuah di hari kiamat nanti akan dapat syafaat kamu, ya Rasulullah? Orang mula-mula sekali akan mendapat syafaat daripada Rasulullah nanti di hari kiamat." Nabi SAW menjawab, "Orang yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seikhlas hati dia, orang ni akan mula-mula sekali dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita nak cuba tuan-tuan, sedaya upaya wiridkan sebanyak mungkin kalimah La ilaha illallah, supaya hati kita betul-betul ikhlas, supaya kita tergolong di kalangan mereka yang akan mula-mula mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amalan yang boleh membantu kita mendapat syafaat daripada Rasulullah, walaupun kita hari ini dah gembira dengar tadi tuan-tuan, tetapi yang masuk neraka tu ramai lagi tuan-tuan. Itu yang kita masih bimbang lagi. Sebab itu kita kena banyak beramal untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada amalan yang menyebabkan orang ini diutamakan. Semua orang dapat, tapi ini golongan ini mula-mula sekali aku nak bagi syafaat pada mereka. Masya Allah, itu golongan paling special. Nabi SAW menjawab, "Inna awlan nas bi syafaati yaumal qiyamah." Golongan yang paling mula-mula sekali layak mendapat syafaat daripada aku nanti di hari kiamat, "Aktharuhum alayya salatan." Golongan yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ni orang Melayu, kita tak faham tuan-tuan, mengapa kita ni ustaz nak azan pun selawat dulu, lepas habis sembahyang salam-salam sallallahu ala Muhammad, selawat lagi tuan-tuan. Budak baru lahir selawat. Sebenarnya tuan-tuan, kita nak latih kita ni banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam apa-apa peluang kesempatan, kita nak banyak berselawat. Sebab orang yang banyak berselawat kepada Nabi, dia orang paling utama dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amalan yang ketiga yang menyebabkan kita mudah mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti tuan-tuan, amalan ketiga, Nabi SAW beritahu, "Setelah berselawat kepada aku, siapa yang membaca doa ini, Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah." Ya Allah, letakkan Nabi kami Muhammad SAW, tempatkan dia di tempat duduk yang paling hampir dengan engkau nanti di hari kiamat, ya Allah. Masya Allah, letakkan dia pada maqam yang paling dekat denganmu, ya Allah, nanti di hari kiamat. Siapa yang baca doa ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Hallat lahu syafaati yaumil qiyamah." Dia akan layak mendapat syafaat daripada aku nanti di hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, kita belajar hafal doa ini tuan-tuan, insya-Allah. Nak tanya lepas ni boleh tanya dengan saya insya-Allah. Yang keempat tuan-tuan, Nabi ajar kita amalan untuk kita dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengar azan, setelah azan berakhir dibaca doa ini, Allahumma rabba hadhi da'ati tammah wassalati alqa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilata walfadilah wasyarafa wadrajata al'aliyata arrafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata." Dalam doa ini ada tambahan-tambahan yang dibuat oleh alim ulama. Tapi masya Allah, doa selepas azan kalau kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah." Orang ini wajib confirm dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Masalahnya kita tahu dah tuan-tuan, tapi tengah azan bersembang, habis azan bersembang lagi tuan-tuan. Sebab itu akhirnya kadang-kadang menyebabkan kita ni masya Allah terlupa nak baca doa tersebut, masya Allah. Yang kelima tuan-tuan, amalan yang boleh melayakkan kita dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW adalah sembahyang dengan berjemaah tuan-tuan. Masya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Nabi ni paling marah orang sembahyang di rumah. Pernah satu hari Nabi SAW beritahu, "Kalau boleh aku lantik satu orang jadi imam sekarang ni, aku bawa pemuda-pemuda cari kayu api, aku bakar rumah orang yang sembahyang di rumah mereka." Masya Allah. Maknanya Nabi sangat benci orang sembahyang di rumah. Siapa yang sembahyang berjemaah di masjid, Nabi SAW akan bagi syafaat kepada mereka nanti di hari kiamat, sebab Nabi sayang kepada mereka. Dan yang keenam tuan-tuan, nak dapat syafaat daripada Rasulullah SAW, kita kena memperbanyak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi ni terlalu banyak tuan-tuan, daripada ujung rambut sampai ujung kaki nak amalkan sunnah Nabi. Dan yang ketujuh, yang terakhir sekali untuk dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu kita kena meneruskan dakwah dan juga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa tuan-tuan, kita tahu perkara yang paling membahagiakan kekasih Allah Ta'ala, membahagiakan Nabi Muhammad SAW, adalah bila mana Nabi tengok satu orang di kalangan umat dia yang jauh daripada Allah kembali kepada Allah. Nabi sangat bangga, Nabi sangat gembira, Nabi bersyukur pada Allah Ta'ala, Nabi bersujud kalau
dengar satu orang yang tidak beriman pada Allah masuk Islam mengucapkan kalimah syahadah, Nabi gembira. Sebab itu di akhir zaman, kalau kita nak hiburkan hati Nabi Muhammad SAW, ulama kata nak pegang tangan Nabi kita tak sempat dah tuan-tuan, nak berebut air liur Nabi kita tak sempat, nak berebut air wuduk Nabi dah tak sempat. Tetapi kita masih ada kesempatan untuk hidupkan sunnah Nabi, teruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah di akhir zaman ini, kita yang lahir kemudian daripada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tetap akan mendapat keuntungan, keberuntungan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi insyaAllah mudah-mudahan duduk kita dalam majlis ini pada malam ini, insyaAllah sabarnya tuan-tuan duduk daripada maghrib sampai isyak, masa pun dah agak lewat tuan-tuan. Tetapi itulah hakikat sebenarnya, cerita tentang kelahiran Nabi saja pun dah masanya panjang. Bayangkan nak cerita tentang seluruh hidup Nabi, tak mampu kita singkapkan. Sebab ulama kata yang Allah tunjuk daripada hakikat sebenar daripada kehidupan Nabi itu baru sikit je daripada kita, itu pun dah tak mampu kita nak ungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan kalau Allah singkap seluruh kemuliaan yang ada pada diri Nabi, seluruh kehebatan yang ada pada Rasulullah, hati kita tak mampu nak menampung kehebatan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah hanya kita mampu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kita berterima kasih kepada dia, jazallahu anna Muhammadan. Semoga Allah balas dan bagi pihak kami, bagi pihak umat akhir zaman, kepada Nabi kami Muhammad SAW, bima huwa aluh, dengan ganjaran balasan yang setimpal, yang selayak dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Maka di waktu inilah sama-sama kita meniatkan selawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berada di Malaysia ini dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita insyaAllah kita azam, bagi orang yang belum lagi pergi ke Madinah, azam cepat-cepat, secepat mungkin aku nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh jangan aku mati sebelum kaki aku sampai ke Raudhah, sampai ke kubur Nabi Muhammad SAW. Aku nak ziarah Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini insyaAllah. Saya rasa sekian dulu perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan Rasulullah SAW di hatiku, dan untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقي ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا من مجيبات الندامه في الاهل والمال انك على كل شيء قدير. اللهم ادخلنا الجنه بشفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.